selamat berjumpa kembali dengan saya, William Wijayahari, Klinik Recovery Specialist. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pernyataan yang ditulis di komen pada saat saya melakukan FB Live dan IG Live. Ada pertanyaan yang menyatakan seperti begini: forgiving is not only forgiving others, but most important is forgiving yourself. Apakah itu sebuah pernyataan yang benar atau tidak? Jadi begini, manusia itu adalah makhluk sentience, artinya sentience selalu melakukan segala hal dari sudut pandang dirinya sendiri. Selalu dari kita lahir peradaban kapan, peradaban kuda, sampai nanti nggak tahu kapan itu akan hancur. Semua manusia hanya memikirkan dari sudut pandang dirinya sendiri. Jadi itu kita harus tahu dulu. Jadi ketika kita membuat pernyataan bahwa kita akan memaafkan orang lain, ya memang pertama kita harus memaafkan dulu diri sendiri. Karena sifat dari manusia apa-apanya utama adalah diri sendiri. Ketika Anda memaafkan orang lain pun, sebenarnya orang lain itu belum tentu merasa tersinggung dengan Anda, merasa marah pada Anda, bukan. Tapi mungkin juga perusahaan perasaan yang Anda alami sendiri. Karena itu, ketika Anda meminta maaf dan memaafkan orang lain, yang terpenting rasa maaf itu keluarnya dari hati Anda yang paling dalam. Karena dengan begitu, kehidupan Anda akan berubah karena Anda akan merasa sangat nyaman. Jika Anda merasa nyaman dengan apa yang saya bicarakan dan Anda membutuhkan konsultasi ataupun karmic recovery terapi, jangan sungkan dan jangan ditunda-tunda, segera hubungi saya di nomor WA di bawah ini. Buat janji dan segeralah berbicara dengan saya. Terima kasih.